وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat karunia pertolongan kepada kita semua sehingga kita di malam hari yang berbahagia ini masih diberikan kekuatan untuk hadir di majlis ilmu yang mudah-mudahan selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan keridhaannya. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Habib sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Dan kita sudah mengucapkan mudah habasyi yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membuat bangga daripada Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah SAW, dan beliau memberikan pertolongan kepada kita dengan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang berhormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih berhubung dengan Maulid Rasul, ya sedikit saya sampaikan di sini. Daripada perkataan Imam Al-Habasyi ini tadi di akhir sebelum kita membaca doa, di sana disebutkan walaqaditasallallahu alaihi wa alihi wasallam min mahasil akhlaq. Ini Al-Imam Al-Butuh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habasyi. Beliau ini cucu daripada Rasulullah. Beliau membayangkan bahwa Rasul itu sangat-sangat mulia akhlaknya. Ya, ini orang dekat dengan Rasul Al-Imam Ali Al-Habasyi, luar biasa derajatnya. Beliau di Hadramaut sangat termasuk orang-orang yang dimuliakan dan mempunyai keistimewaan. Sampai kepada kita ini maulidnya. Walaqaditha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kata beliau, sungguh Nabi itu betul-betul, nah, laqad itu taukid, ya, qad taukid lagi dua kali sih menyatakan Rasulullah itu sangat-sangat baik akhlak beliau. Min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq, sampai-sampai kali cukup buku-buku itu untuk menulisnya. Nah, ada muat, ada kawa ditulisakan sempit buku-buku, pena-pena itu ada kawa menulis akan kesempurnaan Rasul daripada kemuliaan akhlak Rasul. Ya Allah, ada kawa. Ya, karena yang memuji ini bukan siapa-siapa atau umatnya, ada cukup pena ini, ada cukup juga memuji Rasulullah. Karena yang memuji siapa sudah Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalah sanjungan umatnya, ya. Umatnya tidak ada apa-apanya menyanjungnya, ya. Jadi karena yang memuji beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, cukup sudah, ya. Kenapa kita masih memuji Rasulullah? Kenapa kita berselawat kepada Rasulullah? Tidak lain karena kita berhajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita perlu dengan Rasulullah. Ya, karena kita masih berhajat sangat banyak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak perlu pujian daripada kita-kita. Karena dari Allah mengadakannya Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau mempunyai pribadi yang luhur. Engkau mempunyai pribadi yang tangguh, yang mulia, yang agung, ya Muhammad. Bah, Allah taala yang sudah menyanjung beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada muat dari Imam Al-Habasyi
Karena ada umat, ya. Tapi ukuran kita lebih butuhul aurat. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nah, maaf, jadi para pembaca syair maulid secara lugawi. Harus jangan sampai anak buah kita salah baca yang terbaik itu khuluqan ala abu khuluqan wa khalqan, ya. Khuluqan akhlak beliau dari Imam Ali Al-Habsyi, beliau itu paling hebat sudah khuluqnya pribadinya, kelakuan beliau, akhlaknya, khuluq jasmaninya sini sempurna luar biasa. Khuluqan akhlak sini paling mulia, paling sempurna, ya. Khuluq jasmaninya sini, lahirnya sini. Nah itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Khuluq wa khalqan ini mirip-mirip tulisannya itu, tapi sekarang ada dua harakat lah, lucu tau. Jadi khuluqan wa khalqan. Jadi paling baik akhlaknya Rasulullah wa khalqah, wa khalqah dan jismannya sih yang lahirnya sih, ya, sempurna, luar biasa. Sehingga para sahabat, tidak ada yang dapat memandang wajah Rasulullah. Karena kuat mereka memandang wajah Rasul, karena dia diliputi dengan cahaya yang luar biasa. Nur ala nur, nurun faqatul nur. Cahaya mereka semua menuju kepada Nabi Muhammad dan bisa memandang kenapa sih wajah Muhammad itu sebetulnya tidak bisa mereka, karena sih sempurna yang punya Rasulullah SAW. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, akhlak beliau sangat sempurna. Kalau bicara akhlak, ya, dosanya jauh, semua ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akhlak Rasul. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, Siti Aisyah, ya Aisyah, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hendakkan istrinya tahu pada kayak apa sih perangainya Nabi Muhammad itu. Maka kata beliau kepada Aisyah, kana khuluqul Quran, adalah perangainya Rasulullah itu Al-Quran sedemikian. Nah, jadi Rasul yang ada Al-Quran itu sudah digawe sidin sempurna sudah. Jadi apa yang dianjurkan dalam Al-Quran itu ada asal cerita apa anjuran-anjuran, tapi sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika misi dia sudah jadi dari beratnya itu ada sponsor, itu ada modelnya, modelnya itu memang harus memakai sudah. Kalau hanya ibarat nang sabun gitu ya, sekedar mengiklankan aja ini apa sih namanya sabun gitu murah 1000 suting, ada akun makanya gitu ya, nah, murahan itu sekedar iklan aja. Nah, tapi kalau rasanya memang sudah menggawi modelnya, figurnya, bintangnya siapa? Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Minuman kita sudah jadi supaya umatnya melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Yang dilakukan Rasul adalah perintah Allah. Perintah Allah apa? Termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sudah sempurna Rasulullah itu. Maka disebut kata beliau di sini Imam Al-Habsyi, ahsanan nasi khuluqa wa khalqa wa awwalahu ila makarihil akhlaqi sabqa. Masya Allah, luar biasa ya. Dan beliau adalah yang paling pertama kali menggawi kepada akhlak
akhlak yang mulia. Jadi Rasul ini model, kemudian menunjukkan kebaikan akhlak begini, 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 begini. Rasulullah ditiru kita, berapa pahala sih ini? Wah, luar biasa orang yang buat kebaikan itu. Mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia sama mendapatkan pahala daripada orang yang melakukan itu. Luar biasa, berapa umat ini ya mengikuti jejak itu, dapat semua kiriman itu. Rasul sudah terdahulu itu. Wa awwalahu ila madaril akhlaqi sabaqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Dan beliau sangat luas hilmnya, kesabarannya dengan orang beriman. Wa rifqa, kelembutan beliau. Waduh. Nah, dengan itu beliau dapat menaklukkan orang-orang, dapat berteman dengan orang-orang dengan kesabaran dan kelembutan itu. Wa in kunta ghalidal qalbi lamfaddu min hawlik. Ya Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, jika engkau itu kasar dengan orang, bengis dengan orang, ya, maka mereka lamfaddu min hawlik, bubar mereka Muhammad. Makanya beliau itu sama orang dengan siapa bergaul, ya, bisa beliau berkomunikasi dengan yang baik, ya, dengan orang biasa, dengan raja, dengan orang-orang pembesar-pembesar, termasuk sahabat-sahabat yang tadi orang kafir jadi beriman semua. Sayyidina Umar bin Khattab tadinya adalah seorang yang kasar, yang ganas, ditakuti di kota Mekah. Boleh sekarang disebut dengan premannya, tapi dengan berjumpa dengan Rasul, ya, menjadi baik, menjadi sahabat, sampai menjadi bintuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Tadinya kan sangat memusuhi kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi pun mendoakan kepada Sayyidina Umar ini, cuman sebelum mereka itu masuk Islam, ya Allah, aizzal Islam bi ahadi umarain, kata Nabi. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar, karena Umar ada dua. Ada Umar bin Khattab dan satu Umar bin Hisham, salah ya. Dua Umar. Sama-sama ganas, sama-sama hebat, pemberani orangnya. Ya. Nah, akhirnya ikut Rasulullah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di samping menjadi sahabat, juga menjadi mertuanya Rasulullah, karena Sayyidina Umar ibn Khattab punya putri yang bernama Sayyidatina Hafsah ibn Umar bintu Umar, ya, ibn Khattab. Jadi beliau punya putri yang bernama Hafsah bintu Umar, anak Sayyidina Umar, binti Umar. Nah, jadi mertuanya Rasulullah itu Sayyidina Umar. Kesabaran beliau tadi sangat luar biasa dari Imam Ali Hafsi. Aw sa'udwa se'was kepada orang beriman ini. Sabar betul beliau. Wariqo dan lemah lembut. Pasti Allah Ta'ala, jika engkau ini kasar sama orang lain Muhammad, mereka akan kabur semuanya. Mereka akan bubar semuanya. Tidak mau ikut engkau. Ya, karena sahabat-sahabat itu kan tidak tahu dengan kamu siapa engkau sebenarnya. Ya. Nah, Nabi sangat luas kelemah lembutannya, sangat luas kesabarannya. Barra'ufa, beliau sangat bakti. Ra'uf, penyayang. Ya. Penyayang beliau. Ya, luar biasa beliau. Makanya disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, sifat rasul. Dan sangat apa yang diderita oleh orang
mukmin sifat rasul dan sangat akan diberita oleh orang mukmin, orang beriman, beliau pengen semuanya, pengen selamat semuanya. Jangan ada yang tergelincir setelah dia beriman. Ya. Diperhatikan apa yang dirasakan orang beriman kepada beliau. Barrufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak pernah mengatakan atau berbuat kecuali yang baik-baik. Ya Imam Ali Al-Hanshi. Ini ungkapan hamba beliau. Ya. Cinta beliau kepada Rasulullah dikarang. Nah, disusul oleh beliau ungkapan-ungkapan ini. Ya, sebagai rasa rindu beliau, guru beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini, begini, begini Rasulullah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi kada suam berbuat kesalahan. Nabi kada suam berkata, berbuat kecuali yang baik-baik. Lahul khulqus sahal wal lafdul muhtami wal ma'na jazil. Beliau mempunyai pribadi, mempunyai akhlak yang mudah, mudah, ya, ringan. Kadang-kadang kita orangnya nyaman aja ya kita. Kadang-kadang kita kan mau datang ke tempat orang, mau sini untuk ya, orang kupak ya, bijak. Nah, ada orang yang ringan, mudah, ada sulit. Nah, yamshuna al-ardi haunan. Orang beriman itu disebutkan mereka kalau berjalan di muka bumi ini ringan ya. Diminta orang tolong ya di sini lah, ayo. Nah, oke aja, ada apa? Nah, ini yang dipuji sama Allah Taala. Dan begitulah orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahal itu mudah. Orang Arab bilang al-amr sahal. Mudah, ya, mudah sekali, gampang aja, ada apa? Nah, kada yang mudah tersinggung, mudah marah, nah bahaya, egois, emosi, ya dua. Rasul kada sahal, mudahnya sendiri apa? Nah ini lahul khuluqus sahal. Kalau beliau berbicara muhtawi al-ma'na jazil, satu kalimat mempunyai arti yang banyak. Nah itu Rasulullah mempunyai kelebihan. Ya. Satu kalimat beliau mempunyai arti yang banyak. Contoh, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Di sini segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Sekarang biasanya apa ini kemudian kada sulit. Niatnya sudah. Kada harus antara berjalan pakai niat lah, ada hendak ini pakai niat kada. Ya, segala sesuatu itu akan bernilai tergantung kepada apa yang dia niatkan. Nah, singkat itu kata-katanya. Singkat tapi padat Rasulullah menjelaskan. Itu kata yang Al-Hanshiri. Muhtawi al-makna rizu. Lalu akhlak beliau lagi yang mulia adalah idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Jika beliau dipanggil oleh orang yang kada diisi, nangis miskin. Apa akhlak beliau? Aja bahu beliau memperkenankannya dengan ijabatan mu'ajjalah, bersegera sih. Artinya apa? Ada berpilih-pilih orang. Nah, siapapun ada lah. Ya, orangnya ada lah orangnya. Berduit kerana datang karena orang memerlukan. Ida da'ahul miskin. Yang miskin ada ya. Yang ada miskin kan itu bahasanya. Orang yang tadi disegera beliau mengambilkan aja. Sudah orang kere yang datang sakit karut, sakit kepala. Tidak kalau ya uzur belum ya. Nah ya. Nah ini akhlak Rasulullah. Ya Imam Ali Al-Hanshi. Ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Segera beliau melaksanakannya atau mengabulkan permintaan orang yang tadi bisik. Nah,
وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة بل itu ayah yang sangat penyayang presiden Ar-Rahim memperhatikan kepada orang-orang yatim wal armala dan para janda-janda. Jadi kasihan sebetulnya janda itu anak Nabi memperhatikan di daerah Pasuruan Bangil ya. Itu janda-janda sering ya kalau akhir bulan itu ada yang mengirim baras, ada yang mengirimnya baras. Pada tahu itu juga akhir bulan ada yang ke rumah sampai setiap janda-janda ke rumah syarifah-syarifah ya. Lalu pas itu setiap tahun berjalan Pak, setiap tahun setiap akhir bulan ada yang mengirim pada tahu orangnya siapa yang mengandak ada atau duit atau baras yang korumat yang janda-janda yang tua-tua apa ya sama pemanggil tidak anak peleda bawang peleda bertahus orang-orang itu sama pun masih ada lanjut ya setiap daerah itu daerah apa semua ya pembuat alhamdulillah rezeki mudah bagus yang mulai mudah dia. Nah setelah ada seorang Habib meninggal dunia, ternyata dia tidak lagi menanjurinya. Ternyata beliau itu yang mengandalki apa air bulan. Allah, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang berpadah atau aku yang mengandalki itulah. Nah, ketahuannya pasti meninggal, bulannya tidak lagi yang menanjuri. Allah, nah ini anak Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditiru oleh orang besar. Jadi orang besar itu harus ada satu amalan yang ya kayak begini. Ya, istiqomah dia. Dan ini sebetulnya ini namanya dari Abu Bakar. Ya. Sekarang beliau dihawali 9 tahun. Nah, itu beliau, dia peramat juga luar biasa. Dia punya rahasia, jadi mengayuh janda-janda. Ini hanya dia kembang yang dia perhatikan. Betul-betul yang tahu. Nah ini anak lagi Muhammad. Wah Akbar. Yatim armalah janda-janda. Walahu asuhu lati akhlati laibatul khawiyah allati tarja'idu minha وَرَوْمِسُ الْأَقْوِيَاءِ مِنَ الْبَرِيَّةِ. Dan beliau punya akhlak yang mudah tapi tetap mempunyai karismatik yang kuat, tetap haibah wibawa. Nah ya, jadi beliau ringan, mudah orang, tapi salut sahabat-sahabat beliau melihat Rasulullah ya haibah. Nah, ini harus mati yang kuat. Haibatul Qawiyah dari Imam Ahmad. Kayak segini sih, gak terus ini Rasulullah ini. Allati tertaibu minha qorohisul aqwiyahi minal bariyah. Kalau orang berhadapan dengan Rasul itu takut dan naik. Udah, karena dia lain. Wah, iya. Jadi ya kalau anaknya baik tidak perlu, tapi orang berbuat jahat ya, ada wajahnya masuk. Pernah satu ketika Rasul sudah terlompok jatuh menentang diserang oleh Abu Jahal. Ini bunuhnya sudah. Sekali yang apa melihat seakan-akan ada singa, Rasul berubah pikirannya. Buka dengan diri Abu Jahal itu. Saking apa? Dia tidak sudah dapat dia Rasul tadi pasangan malu. Penglihatan Abu Jahal berubah seperti singa yang siap menerkam katanya. Tapi bagi orang yang baik saya rasa pengen mendekati itu hai bahas satu luar biasa wibawa sendiri tersanggup. Kami tidak apa-apa yang lampian dalam
Rasulullah bersambut mereka. Wahai itu besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min nashriti bihi ta'taratil turuq wal manazil. Dan daripada tebaran wanginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan dan rumah-rumah itu menjadi semerbak. Majlis ada salawat semerbak. Undang Rasul dengan salawat. Undang Rasulullah menjadi wangi kata Imam Al-Anshi. Wa min nashriti bihi, bertebarannya wanginya Rasul itu jalan-jalan, ya, ikut wangi, rumah-rumah jadi wangi. Ini kan Rasul berdaki, orang Islam itu tahu. Beliau meninggal, ya, sejarah-sejarah beliau. Ya, kita baca mau kita hadirkan salawat-salawat, maka akan dapat juga kewangian daripada Rasul Sallallahu. Wariar biri kita kaya batil majlis wal mahadil, dan dengan sering mengingat Rasul maka majlis itu menjadi toyib, menjadi baik majlis Rasulullah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari zaman kepada salat-salatan setuju apa? Ini madat itu artinya rohaniah datang nur cahaya Rasul madat namanya. Majlis wal-mahadir tempat-tempat makhlah, tempat-tempat acara. Makanya ulama-ulama kita sering kan, tidak hanya di Kalimantan, di Jawa. Belum lewat di Jawa Pak, ya. Jadi setiap kami ada acara pengantinan, ini kita di sini juga. Mereka akan mau itu. Oh, udah Imam. Mengatakan ini aslah kemasnya orang-orang saudara dahulu. Ya, ada nikah, ada tasmiahnya kan? Ya sama lah. Anak itu dasarnya itu. Ya, katanya yang jual apa itu dari Pak itu tuh. Hehehe. Tapi ini baik ya ulama mengambil barokah mengundang Rasulullah. Ya. Hatta itu kul manazil. Dia hendak berkaji. Ayo undang salawat. Wah, itu biasanya. Ya. Tasmiahnya itu. Oh itu alhamdulillah. Sama. Ya, di Jawa Timur juga begitu. Ya. Majalis wal mahafil, mengingat wa bi ardi dzikri tatayyibatil majalis wal mahafil, dengan mengenal banyak menyebut Rasul menjadi baik dan sempurna majlis itu. Sehingga seorang hadis mengatakan ganjil rasanya setelah satu majlis tidak pernah dibacakan salawat-salawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ya pemirsa, itu mengundang madat bantuan Allah Ta'ala. Bantuan Allah Ta'ala. Ya, bantuan Allah. Namun ya kali itu kegiatan kering di sini. Ya, kering. Hampa. Bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah. Adalah Nabi itu mempunyai sifat yang sempurna. Kamal sempurna Rasul, ya. Sempurna sekali sifat kamaliyah, sifat yang sempurna. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khususiyah. Dan beliau tunggal orangnya, mempunyai pribadi, mempunyai jasmani dengan kekhususan. Memang itu khususnya Nabi, pilihan Allah ke kita, ya. Itu khususnya kawan sini. Tunggal simbol munfarid di khalqih wa khuluqih bi asyrafi khususiyah. Fala min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa mutalaqqan an zainul wujud. Tidak ada perangai khuluqin fil bariyati mahmud. Tidak ada perangai pada makhluk itu yang terpuji kecuali mereka mengambil daripada zainul wujud, hiasan dunia, hiasan yang ada yang kagumi. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang orang menjadi
baik dirinya ini menjadi sempurna, menjadi dicintai Allah, dekat dengan Allah, kecuali mereka mengambil dasarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali, meniru lagi dari Rasulullah. Wahuwa mutalaqqa. Mutalaqqa artinya belajar daripada Rasul sehingga sampai kepada Allah Ta'ala. Untuk orang yang mendapatkan kemuliaan ini, dia mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajmal bi wasbahi wa syanihi wa lahul ala bi majlihi wa makanihi. أوصر عز ربك على مجدها أخذت على مجلسها بعناه وقد انبسط القلم في تدبير ما أفاد العلم من وفاء موت النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. Kemuliaan, keagungan pribadi yang baik dan sempurna. Wahiran Allah bina rahasuna minni al-umsika indah dal-aqna fiha dal-maqam wa akrah as-salam. Maka lebih baik aku ini sedikit menahan tulisan pena aku ini ada muat lagi. Aku lagi mengalahkan diri Maya Harshi. Sudah aku hanya di tempat ini mengucapkan salam ya Rasulullah. Ini sedikit yang aku kuat lebih sedikit. Aku menulis tahan. Ya pena ini terkau lagi. Aku mengucap salam ala sayyidil anam kepada pemimpin manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ya sih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ya Rasulullah. Salam ya Nabi Allah. Hanya sedikit yang belum kuat tulis di sini. Kadang Allah menulis itu tahan. Ya pena ini terkawal lagi. Aku mengucap salam ala sayyidil anam kepada pemimpin manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ya sih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ya Rasulullah. Salam ya Nabi Allah. Rahmat dan barakah kepada engkau. Kirim salam kepada Nabi. Jadi dalam waktu haji kita kirim salam buat yang lain. Ya, mungkin kawa salam kenal Rasul. Tapi supaya yang berarti dalam jemaah haji, kalau dipikirkan gerakan, gerakan salam kita arah arah untuk ibadah. Gaya kita nyak titipan aja amun kawa ya kita. Amun tiang sampat, nah salam kenal Rasul itu jadi guru-guru kita. Ya, betitip tapi betitip tasbih ya, tasbih di sini ya Allah. Sejadah ini salamkan balik sana ila Rasul sallallahu sempat. Nah, mau diijabah sama Rasul sampai si ana ditolak. Nah, ya kira-kira itu. Ya, itu dia guru-guru kita. Ini apa kita lawan jemaah? Kalau kita lawan salam kanan Rasulullah. Nah, amunnya kebetulan orang ini orang hebat. Dia ya, lewas setelah haji kok ya. Dan guru-guru kita ada seorang itu pernah kepada si guru tadi dia kirim titip salam pada persilangan dia berangkat haji ada terjadi kirim salam kepada Rasulullah. Wa bidzalika yasmul khatmu kama yasmul tadi fa alaihi afdhalus salati wa tasmim. Maka di sini sampai di sini kututup yang mudah-mudahan ini untuk kebaikan dan salam kepada Rasul sallallahu dengan paling afdal salawat dan salam afdal salati wa taslim. Nah, Bapak yang dihormati, alhamdulillah kita sedikit yang kita daripada bulan Maulid ini.
mengingatkan akan kemuliaan dan keagungan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus membaca selawat kepada beliau, tidak hanya di bulan Maulid ini, tetapi kapan saja dan di mana saja Maulid ini harus tetap hadir di hati kita, di rumah kita, di keluarga kita. Semangat Maulid harus tetap ada kapan dan di mana saja, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Ya, demikian yang belum sampai ke mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin najwa alimna yusirul fatiha. A'udhu syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله جعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واهدنا للصالحين أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا اللهم انفعنا وعلمتنا واجعلنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما عهد قدر وتولك رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله